Ya, kami kembali beraksi. Nantikan kami di peringkat kebangsaan. Oke, hai, saya Syarina. Sekarang kita berada di mana? Welcome back to Yukin. Ya, Udi. Apa itu misi patrol dengue sampai napin-napin beraksi semula? Oke, okay guys, sekarang kita di Yukin. Kita pergi makan breakfast. Minum beli. Lapar. Pagi-pagi sungguh lapar, kita pergi breakfast dulu. Kasih isi perut baru kita boleh buat persembahan. Berang buat persembahan Matai Kue di sini hari. Di Dewan SJ KC Yukin. Jom lah ikut kami. Paling last rong mulai jam 11 begitu. Ini pintu dewanya guys. Sungguh sejuk di sini. Berasa kita boleh kasih boku ayam dulu. Juga punya perasaan dapat anugerah pelajar sangat berharga dan senang hati dan berusaha lagi untuk dapatkan yang terbaik. Sambil itu kita beli interview burger di sini, apa perasaan dorang dan dorang apa dorang punya pandangan terhadap Matai Kue di Semekap. Mari kita lihat. Ada lapar-lapar sih. Sekarang banyak yang goda, tapi kita masih membekalkan healthy food guys. Tapi ada cake healthy kita mau merasa. Sambil satu. Tentang misi gempur tinggi dari SMK Pinapin yang telah naik ke peringkat kebangsaan.
saya di setiap pendamping tentang sekali scout. Ya. Maka pentahnya kepada setiap pendamping telah mewakili negeri. Ya. Kebawasan, dari gerak kampung ke kemarin. Buatnya makan. Country. Ini bekas pengarah tentang misi gempur yang dijalankan oleh setiap pinapin yang telah tembus ke peringkat kebangsaan. Saya ucapkan tahniah kabar sebab ini satu hal yang baik, di mana yang menjadi penara juni adalah budak-budak sekolah, murid-murid sekolah, dan metes itu dapat diterima sebab media yang digunakan itu menyanyi, menari, is a good. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, satu usaha yang baik, teruskan usaha ini, dan kita sama-sama memerangi Aedes ini sebab kita tahu Aedes ini adalah satu nyamuk yang perlu kita musnahkan dan dia perlu kesadaran semua pihak. Selamat maju jaya untuk SMK Apin Apin. Selamat petang kepada Adi Karim. Secara pribadinya saya sangat merasa bangga atas usaha-usaha seperti begini, di mana usaha ini bukan saja sangat-sangat perlu pada waktu ini, tetapi juga perlu disebarluaskan tentang kesadaran campaign seperti mana masyarakat. Jadi bagi pihak keluarga guru sangat mengucapkan rasa bangga dengan adanya kesediaan kesempatan daripada murid-murid sekolah bersama membentras merebaknya di tempat ini. SMK Apin Apin. Okay, program patrolling ini adalah penting kepada pelajar untuk mendedahkan pelajar tentang bahayanya denggi dan juga kepentingan menjaga dan cegah denggi ini daripada merebak. Tahniah SMK Apin Apin. Denggi cegah. Ya, apakah pendapat ataupun pandangan cikgu tentang misi gempur denggi yang telah dilaksanakan oleh sekolah SMK Apin Apin yang mana telah tembus ke peringkat negeri mewakili negeri Sabah? Oke, pendapat saya ini merupakan satu yang sangat membanggakan pihak sekolah lah. Pihak sekolah terutama SMK Apin Apin dan khususnya daerah Keningau lah. Kerana kita ada satu sekolah yang menjadi wakil ke peringkat negeri dan di peringkat negeri menjadi Johan ya, dan akan mewakili negeri Sabah untuk ke peringkat kebangsaan. Ya. Jadi merupakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang amat membanggakan kepada pihak sekolah, terutama SMK Apin Apin dan khususnya daerah Keningau. Dan kita mengharapkan usaha yang telah dimulakan ataupun telah dipelopori oleh SMK Apin Apin akan menjadi satu trademark kepada sekolah ini dan akan menjadi satu contoh kepada sekolah-sekolah di daerah Keningau. Pasti kok. Pasti nih, itu syarat dua, yaitu apa pandangan kamu tentang program misi gempur denggi SMK Apin Apin 2019? Coba sedikit. Sangat best. Memang bagus. Best. Kan, BPD berterusan sama penelusuran di sekitar Apin Apin. So hey, I am the cameraman. So in this video, so if you have any video to record, you just call me. I can do it for you. Peace out. Okay, hi. Saya Syaril Alil. Okay, kita sudah sampai di penghujung video. Kali ini habis sedikit sejak kami interview tadi pasal orang-orang tentang apa pandangan tetap terhadap kami punya program ini. Ya. Ini dia kameramen saya sekarang. Nama dia siapa? Daniel Bay. Terima kasih pada dia sebab video sebelum ini si Johnson yang tolong saya, kali ini dia pula tolong saya. Terima kasih aja ini. Okay. Nikola Sintan. Jom kita balik tuh napas.